Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai headset Bluetooth dari Zelot tipe B5 yang akan saya implementasikan ke aplikasi TeamSpeak yang merupakan aplikasi ROIP yang terhubung dengan gateway rekan-rekan Rapi di seluruh Indonesia. Seperti apa performanya? Simak terus tayangan video saya ini. Dan seperti apa bentuk dari headsetnya? Ini dia boxnya, ya. Nanti akan secara sekilas saya akan bahas fitur-fitur yang ada pada Zelot B5 ini. Ikuti terus video saya ini, tetap di Giri Purnama Channel. Baiklah, kita coba buka box dari headsetnya ya. Ini ya, ada apa di dalam boxnya. Jadi headset ini saya beli di marketplace yang ada dengan harga sekitar 300.000. Ini dia isi dalam boxnya. Pertama ada manual ya, manual book berbahasa Inggris dan Cina. Terus ada kabel micro USB untuk mencas headset ini. Dan headsetnya sendiri saya membeli dengan warna hitam, tapi di sini kelihatan agak keabu-abuan juga ya. Yang hitam itu adalah pegangan headsetnya, warnanya hitam. Ini bisa ditekuk, kita putar untuk menggunakannya. Ya, build quality-nya lumayan bagus. Ini juga bisa kita panjangkan untuk menyesuaikan besar kepala kita. Nah, untuk fiturnya sendiri di sini ada tombol on off ya. Tombol on off, juga ada port micro USB female, serta ada tombol pengaturan perpindahan file, karena headset ini juga bisa sebagai MP3 player ya. Di sini juga disertakan slot micro SD. Ini dia. Serta ada tombol volume dan tombol untuk connect ke handphone atau menerima telepon, panggilan telepon bila headset ini dihubungkan ke perangkat smartphone kita. Ini adalah beberapa fitur yang ada di headset ini. Sedangkan spesifikasi teknisnya saya akan bacakan di lembar manual booknya. Jadi headset ini memiliki kapasitas baterai 650 mikroampere dengan charging voltage-nya sebesar 3,7 volt. Speakernya berimpedansi 32 ohm dengan jarak transmisi ya antara perangkat device dan headset ini sekitar 10 meter ya, dengan frekuensi respon di 20 Hz hingga 20 kHz. Beratnya sendiri sekitar 241 gram. Itulah spesifikasi teknis dan fisik dari headset Zelot B5 ini. Nah, untuk implementasinya di aplikasi TeamSpeak, kita akan simak di tayangan video berikut ini. Baiklah, pertama-tama sebelum kita koneksikan, terlebih dahulu kita aktifkan Bluetooth dari PC kita terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol Bluetooth, show Bluetooth device ya, kita tambahkan device melalui koneksi Bluetooth. Nah, ini dia sudah kelihatan
Zealot P5, kita klik koneksi. Oke, ada keterangan bahwa Zealot B5 sudah terkoneksi dengan perangkat PC yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita coba aktifkan aplikasi TeamSpeak yang sudah kita install. Di sini kita perlu memilih menu setting, option. Nah, kita coba arahkan bagian mic ini ya, capture. Di sini capture device-nya kita rubah menjadi headset Zealot P5 handfree. Nah, kita coba untuk mengetesnya dengan cara klik tombol begin test. Klik tombol Z karena saya di sini push to talk-nya, PTT-nya menggunakan Z di keyboard ya. Cek cek 1 2 3. Nah, terlihat sudah aktif ya. Ada tanda indikator yang bergerak-gerak. 1 1 2 3. Oke. Ini untuk mic-nya ya, jadi sudah aktif. Sekarang kita playback-nya. Yes. Save. Tadi udah headset ya, sekarang playback. Itu pun demikian, kita arahkan ke headset Zealot handfree. Nah, kita coba tes. Nah, sudah terdengar ya. Oke, stop test, apply, oke. Nah, sekarang kita coba hubungkan ke jaringan Roid. Mana yang ada ya, kita lihat. Coba kalau ke triple 2. Deh, tolong di-report kembali teh, suara saya bagaimana deh? Treble, medium bass, atau gimana deh? Terdengarnya deh, ganti. Jauh dari tadi gitu, bagus gitu. Gitu, kalau signal sih nggak usah dipungkiri ya. Modulasi bagus gitu. Om Giri asli deh. Oke, makasih. Berarti memang karakter ininya ya. Komputernya kemarin laporan Om M kalau saya dari kantor. Seperti di dalam gentong katanya. Kalau ini enggak kan ya deh. Enggak seperti ngomong di dalam gentong kan deh ganti. Kalau dibilang ini enggak, memang tidak terlalu gitu. Memang seperti dia dalam ruangan yang agak kosong gitu, Roger. Oh gitu ya, seperti ngomong di ruangan. Tapi yang penting terbaca ya, dia. Alfa-alfa sampai dengan Zulu-Zulu terbaca ya, dia ganti. Bila kita dari Aminah sampai Zulkarnain, mantep sih. Demikianlah video bahasan mengenai headset Zealot P5. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai referensi kalian yang ingin membeli headset serupa. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.